Presiden Joko Widodo melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri ATR BPN. Yang menarik menjadi sorotan adalah pelantikan AHY sebagai Menteri ATR BPN yang dinilai sebagai sejumlah sinyal bagi parpol lainnya. Selain itu, dengan melantik AHY sebagai Menteri ATR BPN, Jokowi seolah menegaskan ia tidak lagi dibayangi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024 merespons pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat itu untuk menggantikan Hadi Cahyanto. Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bawang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata Khoirul. Jokowi, lanjut Khoirul, sebenarnya ingin mengajak AHY untuk masuk dalam pemerintahan sejak 2019. Namun, saat itu AHY tak bisa masuk karena terhalang oleh hubungan Megawati dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY yang sedang tidak baik. Menurut informasi, memang sejak 2019 Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBY, ujar Khoirul. Jokowi pada Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024 hari ini mengangkat AHY untuk menggantikan Hadi Cahyanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Peringatan bagi partai lain. Selain itu, pelantikan AHY sebagai Menteri ATR BPN juga dinilai sebagai peringatan bagi partai lain yang tidak mendukung Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Adapun dalam Kabinet Indonesia Maju Kim, ada sejumlah menteri yang partainya tidak mendukung Prabowo Gibran yakni PP, PPP, Nasdem, dan PKB. Jadi reshuffle terbatas ini ya dengan dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu bisa dibaca sebagai sebuah peringatan bagi partai Nasdem, PDIP, dan PKB yang masih ada dalam Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin, kata pengamat politik, Karyono Wibowo saat dihubungi, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan Jokowi juga akan mengganti atau mereshuffle menteri dari PDIP, Nasdem, dan PKB. Namun, Karyono menambahkan, hal ini juga bergantung sikap dari partai-partai tersebut terhadap hasil Pilpres. Dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu secara semiotika politik ia bisa menjadi sinyal bahwa Presiden Jokowi itu bisa saja nanti akan meresuple menteri-menteri dari PDIP, PKB, dan Nasdem, ujar dia. Jika hak angket diajukan, dia mencontohkan, jika nantinya partai di luar koalisi Prabowo-Gibran yang ada di parlemen mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024, peluang reshuffle besar terjadi. Jika hak angket nantinya benar akan diajukan, menurutnya, situasi politik sudah semakin memanas karena sudah terjadi perang terbuka. Kalau seandainya hak angket itu kemudian didorong ke DPR oleh PDIP kemudian PKB dan Nasdem ikut mendukung, maka bisa jadi Jokowi akan mereshuffle menteri-menteri dari PDIP, PKB dan Nasdem, ucap dia. Apalagi, peneliti sekaligus Direktur Indonesian Public Institute, IPI, ini menyebut dukungan Jokowi kepada Prabowo-Gibran sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Dengan demikian, ayah dari Gibran ini juga turut bertanggung jawab untuk mengamankan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Sehingga Jokowi juga ikut mengawal sampai Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, kata dia lagi. Diketahui, pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, dilakukan Presiden Ri Jokowi di Istana Negara, tadi siang. Adapun, AHY menggantikan posisi Hadi Cahyanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR BPN. Sementara itu, Hadi Cahyanto pada Rabu ini dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi cawapres peserta pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan selama di dua periode era Jokowi memimpin Indonesia. Tak lama setelah Partai Demokrat menyatakan dukungan dan mengusung Prabowo Gibran, Jokowi pun mengangkat AHY sebagai menterinya. Terima kasih telah mengikuti dan menonton berita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Asal Berita Channel. Agar dapat notifikasi video menarik berikutnya.